kasih. Kami bersyukur kalau sampai hari ini kami masih bisa, Tuhan, untuk mendengar-mendengar lebih lagi firman-Mu. Karena hanya firman-Mu, Tuhan, yang membuat perjalanan hidup kami akan berhasil, beruntung. Kami bisa menyelesaikan pertandingan sampai finishing well dengan kekuatan firman-Mu. Terima kasih, Bapa. Biarlah, Tuhan, Engkau yang mengurapi bibir lidah hamba-Mu, biar semua kemuliaan ini kembali kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, happy weekend semuanya, Agnes. Ya, kita percaya bahwa sebelum memulai segala sesuatu, ketika kita hari ini mendengar firman itu menjadi rema, kekuatan. Ya, kenapa hari-hari ini kalau mau dibilang capek, ya maunya sih saya maunya kurangi jamnya live itu seminggu sekali, ya Zoom sekali sudah live karena sudah banyak kegiatan. Tapi setelah saya merenung-renung, kalau live dikurangi, ya kita percaya bahwa hari-hari ini iblis itu melempar banyak sampah. Ya, banyak sampah, banyak fakta yang dilempar oleh iblis supaya melemahkan iman saudara. Makanya kalau kita dengar firman itu, Tuhan sedang lempar berkat, Tuhan sedang lempar kekuatan. Karena jujur hari-hari ini hanya kebenaran firman Tuhan yang bisa membuat perjalanan hidupmu berhasil dan beruntung. Hanya firman yang bisa memerdekakan kita dari setiap masalah. Itu sebabnya kalau kita hari ini dengar firman, ini anggap ini sebagai berkat, saudara. Karena ketika kita tangkap satu rema, senyatanya ini berkat yang Tuhan sudah persiapkan buat saudara dan saya. Itu sebabnya yuk kita mau tadi pagi sebelum saya live, saya mendapatkan firman, ya saya posting di Instagram, di mana hari-hari ini kita tidak perlu takut. Sebelum kita buka ayat ini, kita buka dulu Mazmur 24 ayat 1. Tidak ada alasan untuk menyerah. Kenapa? Ya, ayat ini kemarin sudah saya bagikan di Semarang. Mazmur 24 ayat 1. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Firman ini berkata, makanya saya kalau menyelidiki Daud, Daud itu orang yang tidak pernah takut karena dia tahu dia berjalan dengan Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Jadi kita ini sebagai anak Tuhan, kita ini juga sebagai anak raja di atas segala raja, yang punya sumber di atas segala sumber. Bumi serta segala isinya, lihat ya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Artinya hari ini kita ada di dunia, yang ada di dalamnya itu tetap menjadi miliknya Tuhan. Berarti dia berdaulat atas seluruh isi dunia ini, termasuk saudara dan saya. Makanya sampai visa hidup aja, kalau kita hari ini sudah waktunya pulang, mau kita kaya, kita bisa beli obat yang mahal sekalipun, kira-kira saudara bisa enggak beli uang misalnya? Saudara bilang gini sama dokter, dok, ini kejadian nyata, saya punya uang 20 miliar, saya mau beli nyawa, bisa enggak saudara? Saudara mau punya uang berapa puluh miliar, coba cari obat penyambung nyawa. Walaupun mau dijual seluruh harta saudara, itu enggak ada saudara. Karena apa? Karena yang empunya seluruh bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalam bumi ini, yang empunya itu nyawa itu tetap yang atas saudara. Tuhan yang berdaulat.
Makanya ayat Mazmur 37, Daud itu berkata yang seperti tadi pagi ya, saya sebelum memulainya saya mereview. Hari ini engkau harus tahu fokus hidupmu itu jangan sampai salah. Ada banyak orang stres karena fokusnya hanya masalah. Orang banyak depresi hanya lihat keuangannya, hanya fokus dengan pasangan hidupnya yang error, hanya fokus dengan vonis penyakit kanker. Senyatanya itu enggak, itu jangan sampai dilakukan terus-menerus. Kita sadar kita ada di dalam badai. Kita sadar hari ini ada di dalam badai yang besar. Kita bukan lari dari badai yang besar. Tapi kita juga perlu sadar, di atas badai kenyataan hidupmu tetap ada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Dia tetap punya sumber di atas segala sumber, karena dia yang empunya dunia dengan serta segala isinya. Kalau kita sadar bahwa Tuhan Sang Pau sumber di atas segala sumber, yang menjadi Tuhan Allah kita, Bapa kita yang baik, kita ini tidak ada alasan untuk menyerah hari ini. Lah menyerahkan rugi, lah semua remek kehidupan kita itu Tuhan yang pegang. Sumber di atas segala sumber itu Tuhan yang punya. Lah kalau kita menyerahkan kita rugi, memang kita tidak punya sumber sehingga kita bisa kehabisan. Kita tidak bisa kendalikan nyawa kehidupan kita. Tapi Tuhan tahu, 1 jam ke depan, karena dia yang punya kedaulatan yang ada di dalam dunia, 1 jam ke depan dia sudah tahu apa yang terjadi dan apa yang akan dia lakukan buat orang benar yang lagi ada dalam badai. Lihat waktu murid-murid ngalami badai, Tuhan itu tidur. Tuhan terlihat tidur, tapi dia tahu bagaimana menyelamatkan murid-murid, tidak sampai badai itu menghancurkan murid-murid. Tapi justru dia ada waktunya, dia bangkit dan membuat badai itu menjadi reda dan teduh sekali. Bayangin saudara, hari ini gak ada yang bisa membuat kekuatanmu, kemampuanmu, kemampuan saya gak bisa membuat badai itu reda. Dan memang kenyataannya Tuhan lagi tidur. Tapi kita percaya dia gak tidur terus, dia pasti bangkit. Dan kalau dia bangkit, itu hanya membalik telapak tangan. Sekejap, seketika, sekonyong-konyong, badai itu reda dan teduh sekali. Kita bisa enggak membuat badai hidup kita reda, teduh sekali? Enggak bisa. Tapi yang Tuhan minta hari ini bukan fokus dengan kapan badai itu reda. Tapi fokuslah hari-hari ini menjadi orang yang benar. Kenapa? Mazmur 37 ayat 23 sampai 25. Kalau kita fokus dengan badai sementara memang Tuhan lagi tidur, kita ini gak bisa. Mau engkau hebat, mau engkau cari pertolongan manusia, kalau belum waktunya Tuhan, saudara gak bisa keluar dari badai ini. Tapi kalau sudah waktunya Tuhan dan Tuhan bangun, Tuhan bangkit, hanya membalik telapak tangan. Kita lagi semua ini menantikan waktunya Tuhan, tidak apa-apa. Kita lagi diasah, dilatih oleh masalah, oleh badai untuk berjalan makin lama makin kuat. Kenapa? Karena ini sudah akhir zaman. Kita tidak bisa lari, masa sukar sedang terjadi, yang jahat makin jahat sedang terjadi. Tapi jangan takut, waktu saya mengerti firman Tuhan cuma titip pesan buat hidup saya waktu itu, Eli kamu tahu ya, masa hidupmu yang makin sulit, jalan hidupmu yang tidak mudah dengan menghadapi sikap suamimu, itu berarti aku sedang matikan dagingmu, habis lenyap. Yang tadinya saya hidup dengan daging, Tuhan mulai upgrade dengan roh yang menyala-nyala. Aku lagi maksimalkan buah rohmu. Dulu engkau hidup nyaman buah dagingmu yang hidup. Engkau mau marah ya marah, engkau mau maki orang ya maki orang, engkau mau tipu orang ya tipu orang, engkau mau fitnah orang ya fitnah orang. Itu kedagingan. Tapi
Tapi orang yang makin jahat dengan ulah wanita tobat, ulah suamimu yang makin jahat, engkau tidak perlu takut. Itu hanya sedang mengasah hatimu seperti hatiku, supaya di dalam hatimu timbul kasih. Kasihku yang mulai engkau munculkan, kasih agape, kasih tanpa syarat, kasih yang tanpa batas, bukan kasih yang seperti manusia. Ketika engkau baik, aku baik. Ketika engkau jahat, aku lebih jahat lagi. Daging dan hati itu standarnya anak Tuhan di akhir zaman harus habis lenyap. Kalau bisa dicubit gini aja saudara teriak, tapi teriaknya sekarang sudah pelan. Kalau dulu teriak dicubit daging, aduh, aduh, kurang ajar. Tapi sekarang ketika orang dicubit, jujur ada banyak ibu-ibu ketika dicubit sakit mereka cuma bilang, aduh. Jujur, itu yang Tuhan mau. Hatimu dulu panas membara, tapi hari ini damai. Tuhan, aku tetap mengasihi dia, sekalipun dia galak. Tuhan, emangnya gua pikirin kasihan deh lu. Ampuni dia Bapak, karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Itu kalau hati kita habis lenyap. Kita percaya, yuk baca dulu di Mazmur 37 ayat 23 sampai 25. Kita belajar sama-sama saudara, supaya makin hari ketika saudara bisa bergabung di dalam live saya, Zoom ya, hamba-hamba Tuhan yang lain, saudara akan diperkaya dengan firman. Karena waktu firman ini dilempar, didengar, saudara diperkaya dengan berkatnya Tuhan. Karena di balik firman Tuhan, arah perjalanan hidup kita itu berhasil beruntung. Bayangin, orang hanya dengan merenungkan firman dan melakukan firman, itulah keberhasilan saudara dan keberuntungan saudara. Jadi hari ini tidak ada orang yang bilang gini, rugi ya menghabiskan waktu dengar firman. Hati-hati, firman ini harta karun saudara loh, yang mempersiapkan engkau perjalanan menuju sukses berhasil ini. Ketika engkau punya waktu untuk mendengar firman, merenungkan firman, sehingga engkau bertindak hati-hati, dan perjalanan hidupmu akan dibuat berhasil dan beruntung. Makanya jangan bilang investasi waktu untuk dengar firman itu ruginya besar. Siapa yang bilang? Hari ini kalau bisa kita kaya firman, kita kaya firman. Waktu iblis lempar sampah, kita lempar balik. Jangan waktu dilempar sampah, saudara terus terpuruk, tidak ada kekuatan. Makanya kalau iblis lempar sampah, kita lempar firman. Karena firman yang saudara lempar itu nantinya akan menjadi senjata yang akan membawa hidupmu dalam kemenangan, berhasil beruntung. Makanya makin banyak dengar firman, supaya waktu iblis lempar fakta, lempar sampah, saudara lempar dengan firman, maka dia yang akan mundur, dia yang akan lari, dan saudara jadi pemenangnya. Amin. Yuk kita lihat Mazmur ya, 37 ayat 23 ayat sampai 25. Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Makanya tidak ada alasan untuk saudara menyerah. Yang penting, ya kemarin kita ngobrol-ngobrol habis pelayanan di Semarang, ada seorang yang nyeletuk ini, biarin sudah suami saya bu, mau hari ini dia tidak pulang, mau apa. Yang penting saya hidupnya berkenan aja kepada Tuhan. Saya tidak jadi pelakor, saya tidak balas suami saya. Kalaupun di rumah, sikap hati saya jaga. Saya tetap berkata dia tetap suami saya sampai maut yang memisahkan. Itu orang yang berhasil menyelesaikan finishing well, hanya sampai maut. Orang yang finishing well itu adalah orang yang berhasil menjalankan kehendak Bapa sampai akhir.
Seperti Yesus, walaupun mati di kayu salib, menderita hidupnya, dimahkotai duri, tapi dia finishing well. Dia bisa menyelesaikan kehendak Bapa sampai di kayu salib, mati, mati di kayu salib. Sementara kita kan tidak ditetapkan mati di kayu salib. Kalaupun kita menyelesaikan hidup dengan kehendak Bapa sampai mati, firman berkata apa? Rasul Paulus, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi hidup orang benar sampai mati, tidak ada yang namanya rugi. Keuntungan lah. Hidup adalah Kristus, sampai mati pun ditutup dengan kematian yang kelihatannya saudara mati itu sudah akhir segala-galanya. Salah besar. Justru mati adalah keuntungan awal balik kehidupanmu selama-lamanya. Jadi mati itu bukan akhir orang dunia, kematian itu akhir dari segala-galanya. Tapi buat kita orang benar, kematian adalah keuntungan awal kehidupan selama-lamanya, hidup yang ideal, tanpa air mata, tanpa maut, tanpa sakit penyakit, tanpa hutang piutang. Semua yang terbaik sudah disediakan oleh Bapa di surga. Wow. Ini jadi makanya jadi orang benar kalau ngerti firman, enggak usah takut. Ya memang sedihnya harus berpisah, tapi suatu kali cepat atau lambat kita akan berpisah. Enggak mungkin orang bisa hidup selamanya. Kalau kita tidak ninggalin orang yang kita cintai, ya kita ditinggal orang yang kita cintai terlebih dahulu. Itu sudah satu fakta kehidupan, realita yang kita tidak bisa lari, saudara. Walaupun kita orang hebat, orang banyak uang, tidak bisa. Suatu kali kita harus berpisah dengan orang-orang yang kita cintai, tapi kita tahu jelas kemana kita pergi. Amin. Nah, 24. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Hari ini kita percaya, lihat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya minta-minta. Artinya hari ini firman ini memberikan kekuatan, jangan pernah menyerah. Karena waktu engkau alami kejatuhan, aku tetap Tuhan Allah yang menentukan arah hidupmu. Satu hari lepas satu hari, aku pelihara hidupmu seperti bangsa Israel. Hidup dengan mana yang cukup, air yang cukup, perlindungan tiang awan, tiang api yang cukup. Sehari lepas sehari. Makanya firman Tuhan berkata, kesusahan sehari itu cukup saudara jalani sehari. Yang buat kita tidak kuat, karena kapasitas kita cuma sehari, saudara nampung 10 tahun ke depan gimana Tuhan, 5 tahun ke depan gimana Tuhan, dengan kemampuan dan fakta yang memang kau sendiri berpikir logikamu, 5 tahun ke depan aku pasti sudah tidak mampu hidup untuk mencukupkan semua dengan stok deposito saya. Mungkin itu sedang terjadi hari-hari ini. Dan engkau kena PHK, engkau berpikir ini, Bu, saya sudah tua. Orang kalau nyeleksi pekerja, pengerja, cari lowongan kerjaan, semua cari usianya muda. Sementara saya sudah usia yang tidak siap pakai. Secara akal mungkin saudara juga berpikir, saya seorang istri yang hari ini ditinggalkan suami, sudah tidak ada kabar berita, Bu Eli. WhatsApp semua di blok. Bu Eli, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Ini yang dipegang. Jangan pernah menyerah, karena Tuhan sudah menetapkan kapan suamimu akan kembali, kapan rumah tanggamu akan pulih. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Yang penting hari ini bangun, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sehari lepas sehari, Tuhan bisa enggak buat mujizat? Hari ini engkau terpuruk, besok dia sudah menetapkan bahwa langkah suamimu yang selingkuh akan dikembalikan. Besok Tuhan sudah menetapkan, apabila ia jatuh, kejatuhan, kebangkrutan usahamu tidak akan sampai tergeletak. Nah, lihat ya nak, nanti kalau waktu engkau sudah jual rumah, aku akan gantikan engkau rumah yang lebih besar.
aku sudah menetapkan, bahkan kau jangan berpikir bangkrut, aku tidak punya warisan buat anak cucuku. Tapi ayat 25 ini berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tidak pernah. Artinya tidak pernah Tuhan gagal buat keturunan orang benar. Kulihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta roti. Jadi kira-kira waktu saudara bangkrut, suamimu tidak setia, Tuhan ada tidak? Oh sangat. Kalau saudara baca semua kata-kata Daud, ini rahasia yang buat Daud itu jadi orang yang strong. Lihat ya, saya bukain lagi nanti. Jadi hari ini tahu ya semuanya, Tuhan sang empunya. Daud berkata, Tuhan kau yang punya bumi, semua segala yang ada di dalamnya ini kau yang pilih, termasuk nyawa hidup orang. Yang kedua Daud berkata apa? Tuhan engkau tetap menetapkan, kalaupun aku jatuh, engkau tahu apa yang terjadi untuk 1 jam ke depan, 2 jam, 10 hari, 1 bulan, engkau sudah tetapkan. Hari yang luar biasa, kalaupun tambah jatuh hidupku tidak akan tergeletak, tanganmu selalu menopang. Nah kalau tangan Tuhan menopang, arahnya ini dibuat naik. Saudara tangkep ya, kalau iblis yang ada di pihak saudara, arahnya selalu dibawa turun. Buntung, karena iblis itu mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi kalau Tuhan datang, dia topang. Nah kalau ditopang, 1 hari lepas 1 hari, arah hidupmu itu dibawa naik, berhasil, beruntung. Dan Daud sampai bilang gini, sampai aku tua loh, aku gak pernah loh tuh lihat Tuhan tuh tinggalkan aku, termasuk anak cucu. Itu berarti saudara perlu khawatir dah dengan anak cucu? Tidak perlu. Saudara perlu khawatir tidak dengan hari esok? Tidak perlu. Saudara perlu khawatir tidak dengan kejatuhan rumah tanggamu, usahamu hari ini? Tidak perlu. Karena ketika Tuhan ambil alih, dia menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, maka percayalah hidup kita ditopang, arahnya naik. Kalau Tuhan yang menetapkan langkah-langkah hidupmu, engkau tidak akan dibuat arahnya turun. Pasti naik, berhasil, beruntung. Dan engkau akan lihat masa depan yang penuh damai, sejahtera. Di depan itu apa? Saya sering kali jelaskan ini. Kita ini lagi perjalanan, yang Tuhan sediakan di depan, kalau saudara menyerah ruginya, saudara tidak akan lihat hari esok yang penuh harapan. Saudara tidak akan lihat janji Tuhan. Saudara tidak akan lihat ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan sudah sediakan, termasuk piala. Piala hidupmu, finishing well itu pasti luar biasa. Makanya hari ini yuk, finishing well-nya Tuhan Yesus dapat apa saudara? Dikaruniakan nama di atas segala nama. Dan dia sangat ditinggikan. Rasul Paulus finishing well-nya, dia sebagai rasul yang tulis 2/3 perjanjian baru. Ada banyak nabi-nabi, tokoh-tokoh di Alkitab yang finishing well. Yusuf finishing well, Ayub finishing well. Saudara lihat apa yang Tuhan sediakan, kehidupan sampai anak cucu berlipat-lipat Tuhan sediakan. Makanya hari ini perjalanan hidupmu mau dihantam badai sebesar apapun, tidak ada alasan untuk saudara dan saya menyerah. Lihat satu kata lagi, setelah itu saya bahas khotbahnya ya. Saya berharap keburu, kalau tidak keburu to be continue ya, karena ini penting. Apa yang Daud katakan hari ini di Mazmur 23 ayat 4, lompat lagi. Dari situ kita bisa belajar kekuatannya Daud, dan kita mau praktek. Kalau kita dilempar sampah hari ini, badaimu berlambang besar, engkau tidak akan goyah. Engkau akan tetap stay di dalam prosesnya Tuhan untuk menantikan waktunya Tuhan. Membuat badai hidupmu pasti berlalu dengan tenang, reda, dan teduh sekali. Itu perkataan firman. Jadi saudara perlu ucapkan, Tuhan tidak apa-apa, badai hidupku hari ini, engkau sepertinya tidur dan kau sepertinya membiarkan aku terlihat akan tergulung dengan badai itu. Tapi senyatanya aku tahu, engkau tidak selamanya tidur. Ada waktunya dengan imanku, dengan rasa percayaku, engkau akan bangkit. Amin. Mazmur 23 ayat 4, ini yang dikatakan Daud yang luar biasa ya. Mazmur 23 ayat 4, yuk kita belajar sama-sama. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya.
sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi waktu Daud tahu bahwa Tuhan itu sebagai pemilik kehidupan, dia tahu Tuhan itu adalah Allah yang berdaulat dengan seluruh yang ada di dalam hidup ini. Ada kedaulatannya, tangannya membiarkan engkau ada di bawah. Tapi satu kali Tuhan punya kedaulatan membawa engkau naik. Dan kalau Tuhan yang mengangkat hidup saudara dan saya, tidak ada satu tangan pun yang bisa menurunkan hidupmu. Kalau Tuhan yang sudah buka pintu, tidak ada satu pun tangan yang bisa menutup pintu kehidupanmu. Hari ini kalau pintunya masih ditutup dan dia lagi tidur, saudara tidak perlu panik. Suatu kali dia pasti buka, tidak mungkin ditutup terus. Kalau hari ini kau lagi diperlakukan orang seperti keset, dihina, mungkin dari suamimu, mungkin dari wanita tobat, dari orang orang sekitarmu, teman baik yang tusuk engkau dari belakang, dan itu membuat engkau diizinkan mengalami titik di bawah, itu berarti saudara jangan paksa. Percayalah, suatu kali rendahkanlah dirimu di tangan Tuhan yang kuat, maka aku akan mengangkat engkau. Ada kalanya kedaulatan Tuhan membiarkan engkau ada di bawah, tapi suatu kali kedaulatan tangan Tuhan akan membawa saudara dan saya ada di atas. Musuh-musuhmu akan melihat keberhasilanmu, sementara kita nanti akan lihat kehancuran orang-orang yang merekakan yang jahat atas hidupmu. Kita yang direkakan yang jahat tadinya akan dibawa naik. Hari ini percayalah, siapa yang lagi berjalan dalam lembah kekelaman. Ada banyak orang ketika ada di dalam lembah kekelaman, saudara takut bahaya. Kita gak boleh takut bahaya karena Tuhan sudah tetapkan 1 jam, 2 jam, 10 hari, 10 sebulan dan setahun dia sudah tetapkan. Jadi jangan takut saat kita ada dalam lembah kekelaman, tidak ada alasan untuk menyerah. Daud tidak menyerah ya, sebab Daud tahu Tuhan yang hebat pemilik dunia. Dia punya kedaulatan pegang remote kehidupan. Kapan buka tutup pintu, kapan diangkat, kapan direndahkan. Di situ Tuhan itu menyertai Daud. Bahkan Tuhan Daud berkata, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi hari ini kita tidak perlu takut, sementara kita menunggu waktunya Tuhan. Jangan pernah menyerah, karena Tuhan tetap ada di dalam lembah kekelamanmu. Tuhan tetap yang besar akan menyertai engkau di dalam lembah kekelaman. Dan Tuhan sebagai penghibur, gada dan tongkat saudara ada di dalam lembah kekelaman. Itu sebabnya hari ini yang perlu kita kejar ini adalah bagaimana kita hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup saudara hari ini jangan pernah takut ya. Ada kesaksian yang bagaimana seorang yang tadinya direndahkan, orang yang tadinya enggak dipandang mata, orang yang tadinya dihina, ketika dia melakukan firman, dia rela saudara, enggak dipandang mata ya. Hari itu dia tetap menjalankan fungsinya sebagai orang benar. Tapi hari ini, apa yang tidak dipandang mata, orang ini dibuat Tuhan hidupnya berhasil. Sampai dia bilang ini, orang yang jahat sama saya Bu Eli, hari ini kerja sama saya. Mohon-mohon Bu, kasih lowongan pekerjaan. Saya minta maaf, dulu saya jahat, merancangkan yang jahat. Ternyata semua rancangan jahat saya buat ibu itu menimpa saya hari ini. Saya benar-benar hancur Bu. Semua yang saya lakukan itu, apa yang saya tabur di masa lalu, saya menuai habis-habisan. Sehingga hari ini saya benar-benar habis-habisan. Hati-hati loh saudara. Kalau saudara berani nabur jalan yang salah, sesat, saudara akan menuainya nanti habis-habisan benar. Karena kita hari ini sebagai orang
benar ya, orang benar yang kalau kita berdoa, ketika kita benar-benar berserah sama Tuhan, orang yang jahat sama kita itu akan menghadapi kekuatan Tuhan. Penghakiman, pembelaan itu bukan lagi dari kekuatan manusia, tapi kekuatan Tuhan yang akan habis-habisan menghadapi orang yang jahat. Hari ini juga sama. Saudara mungkin ada di dalam lembah kekelaman. Saudara sudah habis-habisan, habis akal, habis dana, habis modal, habis deposito, habis harta benda, habis harga diri. Gak jadi masalah. Kalau Tuhan ada di dalam lembah, engkau habis-habisan hari-hari ini, percayalah, di dalam lembah kekelaman, lembah habis-habisan, Tuhan tetap ada, Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap menghibur saudara dan saya yang ada di lembah yang habis-habisan. Jangan takut, tidak ada alasan lagi untuk saudara dan saya menyerah saat saudara ada di lembah habis-habisan. Bu Eli sudah habis akal, enggak apa-apa. Tuhan sumber hikmat akan berikan itu buat akalmu yang sudah, enggak tahu Bu Eli, jalan sudah mentok. Bu Eli tabrak sana enggak bisa, mau jalan kanan enggak bisa, jalan kiri enggak bisa, depan enggak bisa, belakang enggak bisa. Itu sudah dibuktikan oleh Tuhan lewat bangsa Israel. Mundur tentara Firaun depan laut, mereka sudah enggak bisa apa-apa. Tapi ketika mereka habis-habisan, mereka tetap ingat bahwa Tuhan ada di dalam lembah habis-habisan, habis akal, habis apapun. Hari ini percayalah, kalau Tuhan ada, kalau Tuhan menyertai, kalau Tuhan hari ini menghibur saudara dan saya, maka kita pasti akan ketemu jalan keluar yang terbaik. Jangan pernah menyerah, jangan pernah takut. Ini yang akan saya bahas nanti, enggak selesai pembahasannya berikut. Ini garis besarnya. Yuk, kalau kita lihat lompat dari Mazmur 23, kita lompat di Mazmur 25. Ini yang akan Tuhan sediakan buat kita yang habis-habisan. Yang penting waktu habis-habisan, akalmu boleh habis, kemampuanmu boleh habis, modalmu boleh habis, kekuatanmu boleh habis. Yang tidak boleh habis adalah bagaimana engkau tetap hidup benar. Jangan sampai kalau semuanya sudah habis, maka kekuatanmu habis hari ini, engkau juga hari ini sudah bukan menjadi orang benar. Engkau habis secara hidup benar dan engkau hidup dalam dosa. Itu tidak boleh. Yang namanya kehidupan respon benar, jangan sampai habis. Justru kita harus daging dan hatiku habis lenyap. Yang habis lenyap itu daging dan hati. Kita jangan sampai jadi orang benar, habis respon benarnya. Ini yang Tuhan tetapkan. Percayalah, tahun 2023 yang tahun-tahun lalu sudah habis-habisan, lembah kekelaman, tangkep firman ini. Yuk kita baca Mazmur 25 ayat 12-13. Ini yang akan kita jarah di tahun 2023 di balik habis-habisan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Ditanda tanya. Ya, kalau kita tidak habis respon kita sebagai orang benar, artinya kita tidak habis status kita tetap jadi orang benar, iman perbuatan kita tetap hidup, maka ini tanda tanyanya. Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Hari ini percayalah, tahun 2023 yang sudah habis-habisan, tahun ini adalah tahun di mana Tuhan akan menunjukkan jalanmu. Engkau mengalami habis-habisan, tidak apa-apa. Kalau Tuhan menunjukkan jalanmu di balik habis-habisan, dan ketika inilah jalan yang ditunjukkan Tuhan. Siapa yang nyangka buat hidup saya, ketika saya mengalami posisi habis-habisan, tidak dicintai suami, ya suami sampai selingkuh dan sebagainya, kelihatannya habis-habisan. Tapi justru di
tahun-tahun berikutnya ketika saya tetap berespon benar, istri tetap setia, Tuhan menunjukkan jalan hidup saya dan seisi rumah saya. Jalan yang harus saya pilih dulu dicintai suami, justru itu bukan jalan kebahagiaan, jalan sesat. Dicintai suami, saya sombong. Saya suka maki orang. Saya tidak tunduk kepada suami. Saya tidak menghormati suami. Tapi justru ketika saya ngalami habis-habisan, habis akal, habis kemampuan, justru disitulah jalan itulah yang Tuhan tunjukkan hari ini. Saya menjadi hamba Tuhan. Hidup saya bukan sosialita lagi, tapi hidup saya sebagai hamba Tuhan, gembala yang bisa tulis buku renungan sampai hampir 7 tahun, dan itu memberkati banyak orang. Ada banyak orang nanti yang habis-habisan, justru Tuhan akan tunjukkan jalan bisnis yang baru, jalan di mana engkau akan lihat rumah tangga yang pulih, orang-orang yang kau cintai yang tadinya tersesat akan kembali bertobatnya sungguh-sungguh, yang tadinya habis-habisan bangkrut, Tuhan menunjukkan jalan ini loh nak. Bisnismu yang hari ini jauh lebih diberkati. Aku temukan engkau dengan orang-orang yang tepat, yang takut akan Tuhan, yang tidak banyak tipu-tipu atas usaha bisnismu. Itu yang Tuhan sedang tunjukkan jalan di tahun 2023. Jadi jangan takut, buat kita tidak ada alasan untuk menyerah. Yang habis-habisan, yang lagi dalam lembah kekelaman, justru Tuhan menunjukkan jalan yang harus saudara tempuh untuk bisnis yang jauh lebih baik, untuk rumah tangga yang jauh lebih baik, untuk masa depan yang jauh lebih baik. Karena kalau Tuhan yang baik, yang menunjukkan jalannya, maka saudara akan menikmatinya. Amin. Amin, saudara. Yang kedua, yuk kita lihat ya, 13-nya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Tahun 2023 yang sudah habis-habisan, kita akan tinggal di dalam kebahagiaan yang menetap. Dulu enggak. Dulu saya bahagia, tapi bahagianya semu. Hidup saya kosong, enggak jadi berkat, cuman sosialita, cuman bisa yang gosip, mulut dipakai iblis. Tapi hari ini ketika saya habis-habisan, habis kemampuan, habis bagaimana rumah tangga saya hancur, saudara. Tapi di situ Tuhan memberikan hidup saya menetap dalam kebahagiaan. Saya hari ini, saya percaya saya punya kebahagiaan yang beda. Kalau dulu kebahagiaannya hanya dibelikan suami tas merek, sepatu bermerek ya, mobil bermerek, rumah mewah, semua yang serba mewah dicintai. Itu kebahagiaan saya dulu. Tapi kebahagiaan saya yang hari ini jauh lebih menetap, yaitu saya bisa jadi berkat. Hidup saya bisa berdampak. Hidup saya buat orang yang mau bunuh diri menjadi orang yang berhasil kuat di dalam Tuhan. Membawa jiwa-jiwa, membawa banyak rumah tangga dipulihkan. Itulah kebahagiaan. Mungkin saudara dengan habis-habisan dari usaha bisnismu di masa lalu, Tuhan mau beri kebahagiaan yang menetap, yaitu hidupmu akan diubah oleh Tuhan. Hidupmu yang dulu sombong, hidupmu yang dulu mulutnya kasar, engkau suka menghina orang, hari ini dengan posisi di bawah, engkau belajar artinya kerendahan hati. Orang yang rendah hati itu yang akan menerima ganjaran kehidupan, kehormatan, dan kebahagiaan selama-lamanya. Itu firman Tuhan. Artinya kebahagiaannya jauh lebih menetap. Karena dengan rendah hatimu, perubahan hidupmu itu akan membawa ganjaran kebahagiaanmu jauh lebih menetap, bahkan nanti selama-lamanya. Kalau saya tidak ngalami proses Pak Nyoto selingkuh, hari itu kebahagiaan saya semu. Setelah saya mati, apakah saya bisa menikmati kebahagiaan dengan seorang istri yang dulu saya preman, saudara? Itu sebabnya tahun-tahun ini akan banyak orang benar, yang benar-benar takut akan Tuhannya ditanda tanya. Artinya tanda tanya ini Tuhan tanya, sudahkah itu engkau hidupi? Apakah engkau sudah berkenan kepadaku, anakku? Apakah engkau sudah takut akan Tuhan? Makanya ditanda tanya. Kalau kita merasa hidup kita hari ini sudah hidup benar, tenang,
tidak ada alasan untuk menyerah. Karena Tuhan menetapkan, yaitu jalan yang harus dipilihnya. Tuhan akan tunjukkan tahun ini jalan hidupmu. Jalan hidupmu penuh dengan satu kemuliaan demi kemuliaan. Bukan aib demi aib, tapi aib aku rubah menjadi kemuliaan. Yang kedua, yaitu engkau sendiri dan seisi rumahmu akan menetap dalam kebahagiaan. Dan yang ketiga, lihat ya, anak cucunya akan mewarisi bumi. Tiga hal ini yang akan menyertai orang benar di balik lembah kekelaman. Saudara, kalau saudara pikir luar biasa enggak Tuhan itu, sampai ditanda tanya dan Tuhan bilang gini, nak, tahun ini tahun di mana engkau akan lihat jalan yang aku harus engkau pilih, itu jalan yang enggak akan pernah membuat hidupmu menyesal. Benar loh. Buat hidup saya diterpa badai puluhan tahun ya, 10-12 tahun lebih, di situ saya enggak pernah menyesal, karena inilah jalan kebenaran dan kehidupan yang harus saya lewati untuk bertemu dengan sang pemilik kehidupan. Tanpa kekudusan saya enggak akan pernah melihat Tuhan lagi. Saya gak mau ambil resiko bahwa hidup saya berani ngambil pilihan yang salah, karena saya tahu kehidupan selamanya nanti setelah mati. Makanya ikut Kristus mati adalah keuntungan. Hidup sampai mati, untung, untung, untung. Jangan punya prinsip ya, hidup untung ya, tapi mati baru ingat Kristus. Itu resikonya besar. Makanya saya sering, jangan dibalik perkataan Rasul Paulus, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jangan dibalik, hidup adalah untung, cari untung tanpa ikat Kristus, mati baru ingat Kristus. Jangan dibalik, saudara. Hidupmu kalau balik ini, maka hidupmu sedang arahnya menuju maut, karena kita tidak tahu. Kalau saudara cuma untung-untung tanpa Kristus, pasti arah hidupmu menuju maut. Tapi kalau kita hari ini, hidup adalah Kristus, pikul salib, siap. Sangkal diri, siap. Jalan ikut Kristus, sempit, sesak, aduh, nyesek, siap. Karena nanti ketika hidup adalah Kristus, matimu adalah keuntungan yang besar. Wow. Jangan cari untung terus ya, di dunia ini maunya nyaman, untung, cuan, 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 baru mati. Sekarat, sudah sekarat di ICU. Kristus, Kristus. Jangan itu, saudara. Ya, kalau itu nanti resikonya besar, saudara. Walaupun kita dosanya diampuni, upah kita tidak ada nanti di surga. Ya, yuk, yang ketiga itu apa? Anak cucunya akan mewarisi bumi. Sudah diberi jalan, ditunjukkan jalan, menetap dalam kebahagiaan. Yang ketiga, anak cucu itu mewarisi bumi. Wow, keren, saudara. Kalau anak cucu mewarisi bumi, dia tidak akan pernah minta-minta. Dia akan menikmati berkat. Saya bukain ayatnya anak cucu supaya saudara tenang ya. Yuk kita lihat bagaimana seharusnya ada ayat. Masih keburu enggak? Oh, masih keburu. Yuk kita lihat. Bu Eli, kalau Tuhan menunjukkan jalan, itu jalan yang bagaimana? Kita buka ya, supaya saudara, bukan perkataan saya, tapi perkataan firman. Mazmur 25 ayat 10. Mazmur 25 ayat 10. Segala jalan Tuhan. Nah, lihat ya. Segala loh ya. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Artinya hari ini Tuhan akan menunjukkan jalan yang penuh kasih setia, jalan yang penuh kebenaran, dan jalan yang akan menikmati janji-janjinya. Jadi jalanmu di tahun 2023 dengan habis-habisan, ketika engkau fokus hidup berkenan sama Tuhan, maka jalan ini jalan yang tertepat, saudara. Karena jalan ini penuh kasih setia, belas kasihan Tuhan. Orang penuh belas kasihan itu enak, saudara. Kalau saudara susah, belas kasihan Tuhan turun, maka yang susah-susah, yang kekurangan akan menjadi kelimpahan. Itu berbicara belas kasihan Tuhan.
jalan penuh kebenaran, hidupmu lagi diarahkan. Yang tadinya menyimpang ke kanan, ke kiri, saudara diarahkan ini loh nak, nak, supaya nanti ketemu aku nak. Jangan sampai engkau simpang-simpang, nanti tidak ketemu aku, ketemunya iblis nanti di neraka. Yang ketiga, jalan yang menikmati banyak janji Tuhan. Jadi tenang, jalan tahun 2023, dibalik kegagalanmu, kita akan menikmati harta karunia Tuhan. Itu yang pertama. Bagaimana kalau Tuhan menetapkan kebahagiaan yang menetap? Mazmur 25 ayat 16-17 ya. Saya berusaha membuka firman-Nya supaya saudara tidak percaya dengan perkataan saya, tapi ini perkataan firman Tuhan Allah sendiri. Mazmur 25 ayat 16-17. Mazmur 25 ayat 16-17. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitan. Kita percaya hari ini ada kebahagiaan yang Tuhan akan sediakan. Kenapa? Karena Tuhan itu mengasihi orang yang sebatang kara. Jadi kalau orang sebatang kara sudah habis-habisan, tidak ada orang yang peduli atas hidupmu, kasih Tuhan aja cukup. Makanya saya bilang sama ibu-ibu, Bu, tidak usah butuh tati tayang, sudahlah. Ibu merasa sendiri tanpa suami, anak-anak sudah besar, Bu, cuek-cuek sama saya, enggak apa-apa. Tuhan tetap mengasihi ibu yang seolah-olah sebatang kara. Kalau kasih Tuhan sudah cukup, saudara sudah lebih dari cukup kok. Kasih manusia itu sudah banyak tipunya, kasih manusia itu banyak bohongnya. Tapi kalau kasihnya Tuhan itu tulus buat saudara dan saya. Yang kedua, Tuhan itu melapangkan hati yang sesak. Hari ini kebahagiaanmu kenapa? Saya bisa bahagia di tengah badai, karena hati saya sudah tidak sesak, dilapangkan sama Tuhan. Makanya hidup saya itu bahagia, saudara. Makan bisa enak, tidur bisa nyaman, tidurnya deep sleep, tidak ada rasa takut khawatir, karena Tuhan melapangkan hati saya yang sesak. Itulah kebahagiaan saya. Yang ketiga, Tuhan mengeluarkan saudara dan saya dari kesulitan. Tahun 2023, tangkap pesan ini. Masih ada proses, gak apa-apa. Saudara berjalan dengan kasih Kristus yang lagi merasa sebatang kara, hidup rasanya gak tahu, gak jelas arahnya. Percayalah, Tuhan sudah menunjukkan kebahagiaan yang menetap, yaitu melapangkan hati yang sesak. Dan Tuhan berjanji di tahun-tahun ini Dia akan keluarkan saudara dari kesulitan yang besar. Dari yang habis-habisan ini, Tuhan sedang mengeluarkan. Yang penting hidupmu takut akan Tuhan. Nah, yang terakhir, kalau Tuhan memberi warisan ini, buka ya satu persatu, disimpan buat anak cucu yang lagi khawatir akan masa depan. Mungkin hari ini harta rumah yang engkau sudah siapkan buat anak A, B, C, ya ada orang yang konseling, Bu, jujur hari ini rumah aset yang sudah saya siapkan buat keturunan saya sudah saya habis terjual. Sampai asuransi mereka pun untuk tahun-tahun ke depan saya sudah gadaikan semuanya. Saya sudah break semuanya karena saya gak punya uang lagi. Gak apa-apa, ada warisannya surga. Warisan keturunan orang benar, gak usah takut. Rela aja sesaat, karena tahun-tahun di balik kehabisanmu, Tuhan akan memberkati anak cucu, tidak akan pernah meminta-minta. Bahkan di Mazmur 25 yang berkata, yaitu ayat yang berkata bahwa orang itu anak cucunya akan mewarisi bumi. Selain menetap kebahagiaan, Mazmur 112 ayat 2, saya bukain aja ayatnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Kalau ada kata angkatan, berarti anak cucu. Angkatan pertama, angkatan kedua, enggak tahu angkatan sampai Ayub sampai 4 angkatan. Kita melihat kebahagiaan dari Ayub. Itu sebabnya kita jangan takut. Kalau Tuhan berkata angkatan orang benar akan diberkati, berarti anak cucumu juga akan mewarisi bumi. Jangan takut dengan warisan dunia yang hilang, tapi warisan surga itu tetap jalan, saudara. Amin, amin. Yang kedua, Mazmur 37 ayat 26. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat.
orang yang menetap dalam kebahagiaan nanti setelah saudara keluar. Saudara jadi orang yang akan punya belas kasihan juga. Anak cucumu akan menjadi berkat. Itu kerennya orang benar. Yang ketiga yaitu tadi, anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta. Oh, ternyata selesai saudara ya. Dari tiga pembahasan ini, maka ini tidak ada alasan untuk menyerah. Mulai sekarang kalau iblis lagi lempar sampah, saudara lempar. Enggak iblis, aku tahu tahun 2023 Tuhan sedang menunjukkan jalan yang harus dipilih yang terbaik. Dulu bukan jalan yang terbaik. Saya dicintai suami, saya pikir jalannya Tuhan, tapi itu jalannya iblis. Karena buat saya jauh dari Tuhan, buat saya cuekin Tuhan, buat saya tidak mengenal Tuhan, buat saya hidup tidak jadi berkat. Tapi waktu saya habis-habisan, yaitu cintanya suami saya habis-habisan, justru inilah jalan yang harus saya pilih untuk saya lewati, buat saya dipakai oleh Tuhan, buat saya cinta Tuhan, buat saya mengenal Tuhan, dan saya dipersiapkan Tuhan hari-hari ini menetap dalam kebahagiaan sampai anak cucu saya nanti Tuhan akan memberkati. Tiga hal ini yang membuat alasan kita semua yang bergabung live ini. Tidak ada alasan untuk saudara dan saya menyerah. Sekali Yesus, tetap Yesus. Apapun tingkat kesulitannya, kemarin saya khotbah, nanti kalau sudah diposting di YouTube, lihat itu bagus. Tidak akan melampaui kekuatan kita sebagai manusia. Kalau saudara bilang gak kuat, berarti saudara bukan manusia. Selama kita masih manusia, firman Tuhan berkata, tidak akan melampaui kekuatanmu nak. Aku Tuhan Allah pemilik bumi. Aku Tuhan Allah yang sudah menetapkan langkah-langkah hidupmu. Kapanpun engkau dalam lembah kekelaman, lembah habis-habisan, aku tetap ada, aku tetap menyertai, dan aku tetap menghibur engkau. Itu sebabnya Tuhan Yesus tetap ada buat hidup saudara dan saya. Jangan menyerah. Happy weekend semuanya ya. Perubahan live ada nanti mungkin hari Kamis dan Sabtu, bukan Selasa. Jadi nanti Selasa off ya. Karena Selasa ada ibadah onset di Surabaya. Yang di Surabaya bisa onset selama masih ada nafas kehidupan, saya memberikan waktu seminggu sekali untuk ibadah di Surabaya. Orang tanya, Bu Eli kenapa Jakarta enggak, kenapa Bali enggak, kenapa Semarang enggak, kenapa Malang enggak? Karena posisi saya di Surabaya. Kalau saya sering traveling, nanti saya kecapean saudara ya. Karena posisi saya di Surabaya, makanya Surabaya tetap seminggu sekali. Tapi saudara enggak perlu takut, yang di luar kota tetap saya setia melayani lewat live dan Zoom ya. Tuhan Yesus memberkati. Happy weekend, tetap semangat, sampai ketemu di Zoom Rabu, Kamis live ya, Sabtu, dan yang onsite nanti Jakarta, nanti Surabaya, yang tiap minggu sudah kasih kesempatan onsite, jangan disia-siakan, gabung selama kita masih ada kekuatan. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini hambamu sudah diberi kepercayaan untuk menyampaikan kebenaran firmanmu. Tidak ada alasan untuk menyerah dan kami juga tidak akan pernah menyerah. Kami tahu bahwa pemilik dunia ini engkau sumbernya dan engkau tetap mengatur pegang remote kehidupan seluruh makhluk yang ada di dalam dunia termasuk visa hidup kami berakhir kapanpun engkau sudah tahu. Terima kasih Bapa buat kebaikanmu, biarlah kalau sebentar hambamu akan hambamu akan selesai menyampaikan kebenaran firmanmu, urapanmu tetap ada buat anak-anakmu yang sakit sembuhkan, yang alami masalah kekurangan Tuhan cukupkan, yang alami masalah rumah tangga Tuhan pulihkan, biarlah Tuhan kalau kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semua. Happy weekend. Tetap semangat, tetap sukacita, tetap menjalankan puasa. Daging dan hati habis lenyap.